Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmat-Nya pada kesempatan yang berbahagia ini dapat sama-sama kita duduk dalam satu perkongsian ilmu, dan kita akan kongsikan satu tajuk yang sangat penting dalam kehidupan kita, iaitu kita kongsikan satu tajuk keluarga syurga. Kan? Semua kita ni ada keluarga kita, dan kita berusaha untuk menjadi keluarga syurga, kerana perkara itulah yang ditekankan oleh Nabi SAW. Kerana seluruh kita ini adalah manusia dan kita sedang menuju untuk pulang kepada Allah SWT. Di antara perkara yang paling menggembirakan kita bangsa manusia adalah kita masuk syurga, satu keluarga masuk syurga. Allah sebut perkara ini dalam Quran. Allah kata, فَأَمَّمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, dan orang yang diberikan kitab dengan tangan kanannya, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, akan dihisap dengan hisap yang ringan, وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, dan akan dikumpulkan, dipulangkan kepada keluarganya dalam keadaan gembira bahagia. Sedang penonton yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian, ya. Bagi membincangkan perkara ini, saya akan bicara dalam 5 bab. Kita bicara 5 bab je pada hari ini, ya. Kita boleh bicara dalam 1001 bab mengenai keluarga. Tapi hari ini saya nak bawa 5 bab saja. Dan 5 bab ni insya-Allah kalau kita faham, mudah-mudahan menjadikan kita dapat menjadikan, membentuk keluarga kita sebagai keluarga syurgawi. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Kalau kita buka surah Al-Hujurat ayat ke-13, Allah Subhanahu Wa Taala bagi hint dekat kita. Dia bagi satu petanda dekat kita. Dia bagi satu isyarat kepada kita. Dia seru kita sebagai manusia. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami ciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan, yakni suami dan isteri. Dan kami ciptakan kamu ada bangsa-bangsa dan kabilah-kabilah. Tujuannya, lita'arafu, untuk kamu saling mengenal. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi tanda dekat kita, bagi hint dekat kita, bagi satu panduan pada kita. 2 benda kena kenal sampai mati. 2 benda kena kenal sampai mati. Yang pertamanya antara lelaki dan wanita, ataupun yang pertamanya antara suami isteri. Ibu-ibu, kakak, ayah-ayah saya sekalian, jangan kita ingat kita dah kahwin dengan suami kita 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kita kenal suami kita. Belum tentu lagi. Nanti bab-bab seterusnya kita tengok, kita kenal ataupun tak. Belum tentu. Dan belum tentu kita kenal suami kita, kita kenal isteri kita. Anak kita, kita lahirkan daripada rahim kita, belum tentu kita kenal. Jadi Allah sebut, laki perempuan pertama, lita'arafu. Yang keduanya, bangsa-bangsa. Kabilah-kabilah. Negeri kita, negara kita ni ada pelbagai bangsa. Kena kenal, sebab Quran sebut, lita'arafu. Kena kenal perkara itu. Jadi pada hari ini, kita tengok apa kata Quran mengenai keluarga ini pula. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslimin, muslimat, antara mata Allah sekalian, kan? Kita mulakan bab pertama ni dengan kita lihat kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Hawa, Sayyidatina Hawa, isteri kepada Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan,
di syurga kita manusia ni bukan berasal daripada sini. Kita berasal daripada satu tempat yang jauh, diceritakan di satu tempat. Kemudian duduk Adam alaihi salam, terasa tengok burung-burung, ada kawan-kawan dia, aku ni seorang-seorang aja. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Kan Allah sebut sifat Allah tu ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui kerlingan mata kita dan apa yang ada di dalam hati. Kita tengok, Allah tahu tau. Jeling je kan, tengok. Tengok tudung orang sebelah kan, berbling-bling. Allah nampak tau. Biar kawan sebelah tak tengok pun. Allah nampak. Dan Allah tahu apa yang ada di dalam hati. Jadi, sunyi Adam AS, Allah ciptakan pasangannya min dila'in. Dila'in ni daripada tulang rusuk yang bengkok. Kalau ikut ahli sirah, dari sebelah kiri ni ya. Diambil, diciptakan Hawa. Kemudian sama-sama diturunkan ke muka bumi ini. Apa tujuannya? Melengkapi. Untuk melengkapi. Itu tujuan dia. Sebagai khalifah, untuk saling lengkap-melengkapi. Itu tujuan dia. Sampai satu masa, orang perempuan terlalu dominan daripada orang lelaki. Orang perempuan yang menentukan segala-galanya, maknanya sudah tidak melengkapi. Dia pula terlalu dominan. Ini berlaku pada zaman Nabi Lut AS dan zaman Nabi Nuh AS. Allah sebut kisah isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut AS. Dominan. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma. Kedua-dua isteri ini bersama dengan hamba kami yang soleh. Fakhanatahuma, dia tidak menghargai langsung pun kedua ini. Allah sebut, maka kedua-duanya itu Allah ceritakan bagaimana dia dihapuskan dengan kaum-kaum yang engkar. Maksudnya ada satu ketika peranan tak kena, perempuan lebih dominan lagi. Berlalu masa, orang lelaki terlalu dominan pula. Terlalu dominan pula orang lelaki. Sampai anggap orang perempuan ni macam tak ada apa-apa. Ketika bila? Zaman Nabi Isa AS. Dan juga zaman Nabi kita Muhammad SAW. Maka ketika itu para Nabi ni datang terangkan balik peranan. Isteri macam mana, suami macam mana, peranan yang saling melengkapi. Begitu juga ketika Nabi SAW, syariat Nabi SAW, syariat yang mengiktiraf orang perempuan mempunyai tugas yang tidak kalah pentingnya di sisi orang lelaki. Kita tengok kan, peranan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha wa arda di sisi Nabi SAW. Kita tengok, sampai Nabi itu terkenang, sampai akhir hayat Nabi pun masih terkenang Khadijah. Aku terkenang Khadijah ni. Sampai Aisyah, seolah-olah macam bertanya cemburu lah. Kan, kenapa asyik ingat Kak Jah je? Macam tu lah, setelah terjemah bahasa Melayu. Dia kata, ketika semua orang tak percaya pada aku, dia orang pertama yang percaya pada aku. Ketika semua orang benci aku, dialah orang yang tetap sayang pada aku. Ketika semua orang tinggalkan aku, dia tetap ada bersama aku ni. Kan? Tapi Aisyah, cemburu Aisyah beza tau. Cemburu Aisyah kerana iman. Kenapa? Khadijah, Sayyidatina Khadijah paling lama dengan Nabi SAW. Sentuhan iman lebih banyak Khadijah dapat daripada isteri yang lain. Lepas tu untungnya Kak Jahe, untungnya kan? Khadijah tu untung sebab sentuhan iman tu lama dengan Nabi. Sudah tentulah dia akhlaknya paling baik. Dia punya amalan paling baik, keimanannya paling baik. Kan kita hari cemburu kan, kembang-kembang hidung kan, bukan sebab iman, sebab sakit hati saya Ustaz, sakit hati Ustaz. Sebab itu. Okay. Jadi Nabi SAW, dia balik ingatkan balik peranan kita ni. Peranan kita macam mana? Orang lelaki dengan orang perempuan adalah satu. Dia adalah sebagai kepak. Orang lelaki kepak kanan, orang perempuan kepak kiri. Tanpa orang perempuan pincang, nak terbang tak boleh, sengit terbang tak boleh. Dia saling melengkapi, itu tujuan dia. Itu kenapa kita kena faham, kenapa diwujudkan lelaki dan perempuan ni. Biar kita faham.
kedua. Bab yang kedua. Kita nak tengok bagaimana Allah menciptakan jenis-jenis manusia ini. Dalam Quran Allah sebut dalam surah An-Nahl ayat 78. Kan? Dan surah Mukminun sama juga 78. Allah Subhanahu wa taala sebut wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah. Empat benda Allah jadikan. Allah jadikan bagi kamu, kamu di sini adalah akal. Kan? As-sam'a, telinga. Al-absar, mata. Al-afidah, hati. Kan? Bab kedua ni kita nak tengok jenis watak-watak yang Allah jadikan pada manusia ni. Sebab kita nak kenal ni. Kalau kita tak kenal, maka kita akan bermasalah. Sebab kita tak kenal pasangan kita. Kita tak kenal orang sekeliling kita. Kita tak kenal suami kita. Kita tak kenal isteri kita. Para ulama Islam mengkategorikan ulama watak manusia ni umumnya ada empat jenis. Kalau dalam bahasa Arab ni, kita sebut dalam bahasa Arab dia. Yang pertama dipanggil syakhsiyah aqliyah. Syakhsiyah bahasa Melayu pengguna. Bahasa Melayu pengguna. Syakhsiyah. Orang Melayu guna syakhsiyah. Macam orang cakap, wak nak ke mana wak? Wak nak pergi Shah Alam. Oh Shah Alam? Bapa wak? Beli t-shirt. Macam tu lah ya. Syakhsiyah aqliyah itu pertama. Orang akal. Terjemahnya orang akal. Jenis yang kedua manusia, watak, disuruh watak adalah syakhsiyah basariyah. Basariyah ni orang mata. Yang ketiga, syakhsiyah sam'iyah. Sam'iyah, orang telinga. Dan yang keempat dipanggil syakhsiyah hissiyah. Syakhsiyah hissiyah, orang hati. So jadi ada empat jenis watak manusia secara umum dia. Syakhsiyah aqliyah, orang akal. Syakhsiyah basariyah, orang mata. Syakhsiyah sam'iyah, orang telinga. Syakhsiyah hissiyah, orang hati. Okey. Saya nak cerita dia punya ciri-ciri. Kemudian kita renung diri kita dulu. Renung diri kita dulu. Kita kat kategori yang mana? Kita pergi syakhsiyah aqliyah. Kita tu akal. Apa sifat akal? Sifat akal. Sifat akal ni dia analisa, perhati. Itu sifat akal. Jadi orang akal atau syakhsiyah aqliyah dinisbahkan kepada orang yang suka menganalisa. Okay. Analisa, dia perlukan maklumat tapi analisa lebih banyak daripada maklumat. Kebanyakan orang akal dia akan fikir end result ataupun objektif satu benda tu. Itu kebanyakan orang akal. Kalau beli barang, orang akal akan tanya kenapa nak beli benda ni. Orang akal ni clear cut, clear orangnya, jelas. Okay. Orang akal berkebolehan untuk meletakkan satu visi dan misi satu benda. Sebab dia adalah orang yang fikir jangka masa panjang. Itu inborn ataupun lahir-lahir dia ada watak itu. Dan orang akal ni biasanya selalunya dianggap orang yang paling susah terima pandangan orang. Orang akal dianggap dia tak macam tu. Kita tak kenal dia. Orang akal kita tak kenal dia. Hari ini kita nak decode. Hari ini saya nak decode kita punya diri ni. Menurut Al-Quran kan. Dikut, oh jenis macam ini, macam mana approach. Sebab nak jadi keluarga syurga, kenal sangat penting. Tak kenal susah. Watak kedua, apa dia watak kedua? Orang mata. Orang mata ni, ibu ayah, bapa, kakak saya sekalian ni, dia penilaian pertama apa yang dia nampak. Apa yang dia nampak dulu. Orang mata, dia perlukan maklumat sikit je, dia dah boleh bergerak dah. Itu orang mata. Maklumat sikit dia bergerak. Sebab bergerak dan bertindak itulah cara dia belajar. Ini orang mata. Dia bergerak tu dia jadi lebih faham. Lebih faham, lebih faham, lebih faham. Orang mata tengok secara makro, secara luas. Secara gambaran yang macam mana yang kerangka yang luas. Itu orang mata. Big picture. Itu orang mata. Orang mata ni sebab dia action oriented.
maknanya perbuatan itulah yang proses dia belajar, jadi dia agak cepat-cepat awalnya. Cepat-cepat pergi tu agak cepat. Ana orang mata. Kan? Buat dulu. Kadang-kadang baru dulu baru fikir. Itu orang mata. Kan? Orang suka anggap dia ni gopoh, orang anggap dia gopoh. Bagi orang mata, apa gopoh pula? Biasalah. Itu orang mata. Tapi orang anggap dia gopoh. Orang anggap dia nak cepat-cepat. Orang mata tidak suka terikat dengan sistem. Okey? Selalu langgar lampu merah. Okey? Orang akal dia akan fikir dulu, selamat tak. Orang mata dia tak boleh structure. Dia inborn dia, dia kena belajar untuk jadi structure. Dia kena belajar. Ini nature, watak dia. Okey. Kita berkenalan dengan watak yang ketiga. Syakhsiyah sam'iyah, orang telinga. Orang telinga ni, okey, apa sifat telinga? Sifat telinga ni kan mendengar kan? Dengar. Itu sifat telinga. Jadi orang telinga dinisbahkan sebagai orang yang sangat pentingkan maklumat. Maklumat. Analisa, baru bergerak. Orang telinga kalau tak ada maklumat, dia tak boleh nak bergerak. Dia kena ada maklumat yang cukup. Orang telinga jenisnya agak detail. Dia agak detail. Itu jenis orang telinga. Kan? Kalau orang mata tadi makro, makro ni luas, orang telinga ni mikro, kecil, dia boleh tengok detail. Itu orang telinga, itu sifat dia. Jadi biasanya orang menganggap orang telinga ni lambat. Tapi dia bukan lambat, dia jenis dia macam tu. Itu kena faham, kena kenal. Kalau tak kenal, kita akan cakap, wah, slow lah dia ni. Kita anggap isteri kita slow, atau kita anggap suami kita slow. Padahal dia bukan slow, itu jenis dia. Yang keempat, orang hati. Hissiyah. Orang hati, apa sifat hati? Sifat hati kan merasa. Hati kan? Hati itu sifat dia, merasa. Kan? Orang anggap dia sensitif. Dia bukan sensitif. Dia akan meletakkan diri dia pada orang itu. Dia akan meletakkan diri dia pada orang itu. Itu orang hati. Okey? Dia boleh memahami perasaan kucing. Kesian kucingnya. Kan? Berapa lama dekat luar ni ya. Dia related to people. Dia berkaitan dengan kemanusiaan. Suka dengan manusia. Kan? Kalau cakap berlapik, cakap dia berlapik. Cakap lain nak lain. Oh, putih panjang naknya benda lain. Okey? Senang minta maaf. Ni orang hati ya. Senang minta maaf. Sikit-sikit minta maaf, kan? Dan orang hati ni ada kelebihan. Kelebihan dia, orang hati ni dia peka tinggi. Orang hati peka tinggi. Kalau isteri kita orang hati ya. Air bang. Terus datang air. Isteri orang mata. Abang apa ni? Tercekik ke apa? Okey. Orang hati tinggi. Kepekaan dia tinggi. Itu kelebihan dia. Tapi orang hati ni dipanggil sebagai multitasker. Tapi bukan multitasker dalam action, dalam perbuatan. Multitasker dalam berfikir. Jadi dia busy mind sikit. Orang cakap dia boleh kaitkan benda lain, menerawang. Dia nak cakap benda ni dah ni, cakap benda ni dah ni. Dia busy mind sikit. Tapi itu kelebihan dia. Dia boleh detect orang bohong dengan cepat. Itu kelebihan dia. Okey, itu bab yang kedua, jenis manusia. So jadi kita tengok suami kita, kita tengok isteri kita, kita tengok anak kita, dia adalah orang yang berbeza. Mungkin berbeza daripada kita. Kan? Sebab itu kenal. Dalam Quran tadi Allah sebut surah Al-Hujurat ayat 13, antara manusia kena kenal sampai mati. Jangan ingat kita dah kenal, belum tentu kita kenal. Kan, kena kenal sampai mati. Bab yang ketiga sekarang kita nak tengok, saya nak aplikasikan. Ada aplikasi, kita akan lebih nampak, kita akan lebih faham. Okey? Situasi, kemudian MATH, matematik kan? Tapi sebenarnya M tu mata. A tu akal. T tu telinga. H tu hati. Okey, buat 5 kolom. 1, 2, 3, 4, 5. Kolom pertama, situasi. Situasi. Kolom kedua, huruf M. Kolom ketiga, huruf A.
Kolom keempat huruf T. Kolom kelima huruf H. M-A-T-H maknanya mata, akal, telinga dan hati. Okey. Perkataan. Jumlah perkataan. Okey. Orang mata dulu. Orang mata, orang yang cakap lebih laju lagi. 150 patah perkataan ke 180 perkataan seminit. Ini orang mata eh. Betul orang mata kadang-kadang cakap tak berhenti-henti orang mata. Orang telinga. Orang telinga sedang 120 patah perkataan ke 150 patah perkataan. Orang telinga sedang-sedang eh. Orang akal dulu. Orang akal dulu. Orang akal 100 perkataan ke 120 perkataan. Dan yang agak paling slow umumnya orang hati. Orang hati umumnya cakapnya pelan-pelan, 80 patah perkataan ke 100 patah perkataan. Orang mata biasanya cakap dulu baru fikir. Dia cakap dulu baru fikir. Kan? Cakap baru fikir. Apa dia aku cakap tadi kan? Ini biasanya orang mata. Orang akal biasa dia terus terang aja. Orang akal orang yang paling orang anggap macam tak ada perasaan. Orang telinga nak cakap dia akan cakap hati-hati. Berhati-hati dia cakap satu. Orang hati kalau bercakap berlapik. Cakap berlapik orang hati ni. Cara faham. Cara memahami sesuatu benda. Orang mata dengan tindakan dia faham. Bang, boleh pergi pasar tak? Oh pergi, jom. Pergi dulu. Eh nak beli apa tadi? Dia pergi dulu. Itu orang mata. Okay. Orang akal. Orang akal ni dia faham dengan objektif. Objektif. Kenapa buat satu benda tu? So kalau kita punya suami orang akal, kena cerita why. Kenapa bang kena buat satu benda ni? Kalau isteri kita orang akal, kena fahamkan why, kenapa. Itu orang akal eh. Orang telinga, cara memahamnya detail. Maklumat. Itu orang telinga. So biasanya orang telinga, kalau suami kita orang telinga, kita akan tengok. Kalau nak bercuti, dia akan baca brosur banyak-banyak. Nilai ni, tengok ni. Akhirnya tak pergi. Okay. Orang hati. Cara pemahaman dia dengan cara naluri ataupun testimoni. Dengan jalan cerita. Dengan jalan cerita, pemahamkan dia. Untuk memahamkan dia. Orang hati. Daripada sudut pergi kerja, M-A-T-H, pergi kerja. Biasanya orang mata dia akan buat dulu. Dalam bab kerja dia akan buat dulu. Dan selalu orang mata ni akan tersandung. Langgar dinding dulu biasanya orang mata. Baru pergi. Sebab dia belajar adalah cara action. Action itulah cara belajar. Okey. Dari sudut kerja orang akal biasa akan tanya kenapa? Bang, kita nak pergi ni, kenapa nak pergi sini? Kan? Kenapa? Tu. Okey. Orang telinga sudut kerja teratur. Kita boleh tengok teratur, ada jadual dia. Kan? Kalau masjid nak buat satu majlis, orang telinga akan fikir kita bentuk AJK dulu. Kan? Oh ini tarikh, deadline dia apa semua. Orang mata tak? Orang mata, awak buat ni ya? Boleh. Okay. Habis. Kita punya meeting habis. Orang hati, kalau dia sudah kerja, dia akan tanya diri dia, orang suka ke tak? Ini apa pasal orang tengok? Orang suka. Apa kesan aku ni buat dekat orang lain? Itu orang hati. Okey. Suami kita ajak pergi pasar. Orang mata, bang pergi pasar jap, jom. Pasar mana? Banyak pasar ni. Mana jom pergi. Okey. Orang akal nak beli apa? Dekat mana? Pasar tu ramai orang tu. Kenapa nak bersesak-sesak? Kenapa nak beli untuk orang akal?
Ini kita boleh tengok kalau kita ajak suami atau ajak isteri kita. Kan? Orang telinga pergi pasar, proses. Ambil bakul, kan? Ambil alas kereta jangan bau ikan, okey. Ambil baldi, kan? Ada senarai barang dah siap, kan? Tengok telinga. Okey. Orang hati pergi pasar jom. Ayolah, mana-mana yang tak susahlah. Oh, mana-mana lah. Yang mana kini ke mana tak apa. Yang tak susahkan orang. Yang tak susahkan kita, tak susahkan awak. Okey. Kalau ada masalah, orang mata paling senang move on. Paling senang lupakan dan bergerak ke depan. Itu kelebihan orang mata. Kan? Orang mata paling mudah move on. Okey. Orang akal dia akan cari sebab. Mana sebab yang salah tu? Dia akan fix mana sebab salah tu. Itu orang akal. Okey. Orang telinga macam tadilah dia remind. Masa rumah tangga ni, kan, suami sekarang ni macam tak sayang aku ni. Apa sebab dia? Apa sebab dia? Apa sebab dia? Apa sebab dia? Okey. Orang hati paling susah move on. Dia akan terasa lama, terasa orang hati tu. Okey. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian, ada orang tanya saya dalam banyak kursus saya. Orang tanya, "Ustaz, habis kita nak cari pasangan macam mana yang bagus eh? Macam yang bagus eh?" Sebenarnya semua bagus tau. Balik pada Quran kata dia adalah melengkapi. Kan? Kadang-kadang kita rasa macam susahlah kan. Kalau rasanya kita orang hati, isteri orang hati pun bagus juga eh. Orang hati dengan orang hati tak keluar rumah lah, duduk macam ini je. Satu hari. Hari tak buat benda apa, duduk rumah aja kan. Kan? Orang mata dengan orang mata, siapa? Bang, jom, jom, oh, jom, 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 jom. Anak tinggal kat rumah. Jom, jom, bekalan apa tak bawa. Okay? Orang telinga dengan orang telinga, detail, detail. Akhirnya tak beli apa-apa pun, tak gerak apa-apa pun. Jadi, sebenarnya dinamiknya bukan kita sama tak. Lengkap melengkapi, itu yang penting. Kan? Faham, balik pada pertama. Kita kena faham. Allah sebut lita'arafu, kamu kena faham. Kalau tak faham susah. Tak faham kita tak faham, kita tak boleh nak, kita akan rasa macam tu. Okey. Jadi dinamiknya Allah jadikan ni untuk kita faham supaya apa? Katakan isteri orang mata, suami orang telinga. Maka isteri akan anggap suami ni lambat. Slow lah bang ni. Selalu padahal suami pernah, isteri cakap, bang, gini, pam, kat suami kan. Suami dapat, suami proses dulu. Abang ni lambat lah. Bang, pum, kali kedua. Suami dapat, proses lagi. Bang, pam, ketiga. Suami, proses lagi. Lama-lama, komunikasi kita akan breakdown. Kita akan cakap, apa lambatlah abang ni? Aku bukan lambat, aku fikir. Okey? Apa jadi? Kalau isteri orang hati, suami orang akal. Kalau tak faham benda ni, isteri nak feeling-feeling meh. Kan? Suami objektif. Okey? Saya pernah jumpa satu orang, kan? Ustaz. Cuba Ustaz bayangkan, Ustaz. Hari jadi saya kot Ustaz. Kan? Saya buat malam tu kan macam nak sambut hari jadilah apa semua. Naklah hadiah romantik-romantik. Ustaz tahu tak apa isi suami saya bagi hadiah Ustaz? Dia bagi hadiah kat hair dryer Ustaz kat saya. Hair dryer Ustaz. Hair dryer. Okey. Saya pernah buat khusus benda ini. Bila saya pecahkan 4 golongan, kita semua ketawa macam inilah. Hair dryer bagi. Apa hair dryer? Apalah. Saya kata stop. Kita tanya grup orang akal. Okey. Awak kalau nak bagi hadiah, awak bagi apa? Betul lah Ustaz. Praktikal lah benda tu. Orang akal, ya setuju. Itu benda praktikal. Kan? Tapi orang hati, hair dryer apa ni bang? Bagilah bunga ke apa? Bunga kau nak makan bunga ke? Ya. Nampak tak? Okey. Waktu berbual itu, ada satu orang, isterinya orang mata. Isterinya orang mata. Come on adik. Come on adik. Akak ni lagi lah. Kenapa kak? Kan? Akak nak buat sambutan hari jadi dek, dekat hotel lagi tempah suami ni. Kan? Tempah kat suami.
ada candle apa candle night kan semua kan untuk dinner tu. Suami last minute, sorry yang abang ada meeting tak dapat datang. Kan? Habis tu kau buat apa? Lah, dah tak dapat datang, bungkus makan pun balik lah, makan kat rumah. Sebab apa? Sebab dia orang mata. Tak kisah, dah tak boleh makan, makan kat rumah lah. Tak rasa apa pun. Cuba di antara kita sekarang ini ada orang hati, apa kita rasa? Kan? Maka kita akan cakap, ustaz tak patut suami saya. Tak patut menurut siapa? Menurut kita kan? Itu kalau kita tak faham jenis manusia. Nampak tak? Kalau kita faham. Kalau kita tak faham. Maka kita akan cakap, oh, suami saya teruklah. Suami saya tak gunalah. Suami kata, okey, saya okey aja. Kan? Sebab teruk tu menurut pandangan kita sebagai orang mata. Sebagai orang akal. Sebagai orang hati. Yang menurut pandangan kita. Padahal ada dinamik dia. Ada ke warna-warni dia kehidupan itu. Itu pentingnya kita faham. Kan? Siapa yang kita perlu belajar? Kan? Orang hati belajar pakai suit. Belajar pakai bulletproof punya baju. Belajar, learn, belajar. Kan? Orang mata, kalau cakap dengan orang telinga, bagi ruang, bagi space, bagi ruang. Dia tengah digest tu. Bagi space. Orang telinga, bagi jawapan. Sebab orang mata nak cepat-cepat. Bang, kita gini, bang, gini. Bang, digest. Kejap-kejap. Saya seminit, saya fikir. Bagi jawapan. Jangan dia bagi kali kedua, dia bagi kali ketiga, lama-lama kita tak sempat diam kita. Kita pergi pada bab keempat. Bab keempat, tiga benda penting. Yang pertama, kena faham manusia berbeza. Surut tauhidnya, Allah jadikan kita berbeza. Itu surut tauhid dia. Kita sebagai orang mata tak boleh ukur pasangan kita macam orang mata. Kita nak cepat-cepat je. Kita orang telinga tak boleh nak rasakan orang mata tu macam nak cepat-cepat. Kita nak detail. Kita rasa apa gopoh sangat ni. Sabar, relax sikit boleh tak? Kan? Kita akan rasa, orang mata akan rasa orang akal macam tak berperasaan. Orang hati akan rasa orang akal tak berperasaan. Orang akal ni kalau kita sudut zahir kan, macam tak berperasaan. Dia cool. Tapi itu memang jenis dia. Kita yang pertama kena faham sudut tauhidnya, pertamanya, bab keempat ni, orang berbeza. Orang berbeza. Ha, tak sama. Masalah dalam rumah tangga apabila kita ukur orang lain macam diri kita. Itu masalah kita. Kita nak orang lain jadi macam kita, sedangkan orang berbeza. Orang berbeza. Yang kedua apa yang nak buat? Yang kedua, kita kena explore, kena belajar, learn, kena belajar. Macam tu juga kita, maksudnya dalam tengok pasangan, tengok anak kita, anak pun berbeza. Mak orang telinga, susun, ada jadual. Kan? Anak orang mata, stoking campak sana, stoking campak sini. Kita akan tension. Apa kau menurun, siapa kau ni? Kita akan tension. Kan? Kan? Suami orang mata, isteri orang telinga kalau berjalan. Orang mata adalah orang yang paling selalu panggilan akhir kat kapal terbang. Kan? Kusuk-kusuk jangan pula-pula panggil akhir. Mungkin tertinggal kapal terbang, mungkin tak tertinggal, tapi panggilan akhir biasanya orang mata. Orang telinga tak, bang cepatlah bang, cepatlah bang, tertinggal ni. Sabarlah. Nampak tak? Krisis boleh berlaku. So belajar, kalau kita orang mata jangan terlalu mata, belajar organize. Belajar detail, belajar. Itu bagusnya. Islam suruh kita belajar. Dan yang ketiga, toleransi kita besarkan. Circle of tolerance kita besarkan. Besarkan toleransi kita. Toleransi kita besarkan. Kan? Jangan nak ikut kita je. Masalahnya kita rasa kita saja betul. Cara kita saja betul. Menurut watak kita. Orang mata, orang hati, orang akal ataupun orang telinga. Belajar toleransi.
circle of tolerance besarkan. Belajar. Dan ketiga-tiga benda ini, itulah disebut sebagai iman, amal dan ihsan. Tiga benda ini. Kita masih dengar kan? Kan? Kita perlu ada iman, amal dan ihsan. Iman, faham. Orang berbeza. Okay? Amal, amal buat praktikal. Praktis, explore, belajar watak-watak yang lain. Ihsan, circle of tolerance. Toleransi itu besarkan toleransi itu besarkan. Nampak tak? Kalau tiga benda ni kita amalkan, selalu kita dengar ustaz-ustaz kita mengajar. Kita perlu ada iman, perlu ada amal, perlu ada ihsan. Selalu. Tapi kalau kita praktiskan dalam rumah tangga kita, Masya Allah, rumah tangga syurga. Sebab kita faham berbeza. Kita explore diri kita untuk belajar. Dan kita, toleransi kita makin besar. Ihsan kita makin besar. Kan kita jadi lebih lapang dalam rumah tangga kita. Taklah kita pening. Saya tak kenal suami. Suami saya berubah lah Ustaz. Dia bukan berubah. Diri dia itu kita tak kenal. Analogi dia, katakan hari ini, kalau kita pergi ke luar negara lah kan. Kita kena tahu cuaca luar negara sana macam mana. Sekarang ni bulan 9. Katakan kita bulan 6 kan. Di Europe tengah musim panas. Kita pun bawa beri baju sejuk kan. Tak kena kat sana. Kan? Dan kalau kita tak main setting kita tak kena, kita kata, ya apa panas lah kan. Kita pergi Turki bulan 12 contohnya kan. Itu tengah musim sejuk. Kita pakai baju macam kita sekarang kat sini. Maka kita kesejukan. Dan kita tak enjoy pergi Turki. Sebab kita tak tahu suasana kat sana. Kenapa kita tidak enjoy dalam rumah tangga sebagai isteri atau sebagai suami? Sebab kita tak nampak. Tak bersedia, tak tahu apa suami kita tu. Apa isteri kita tu. Tapi hari ini kita faham, kita kongsikan, Masya Allah. Itu iman, amal dan ihsan. Yang selalu disebut dalam kitab-kitab. Inilah dia. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bab yang kelima dan terakhir. Rumah tangga ni perlukan doa. Okey? Kita perlukan doa. Sebab doa ni adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Jadi pada hari ini kita berdoa ni ada dua cara dia. Satu, berdoa secara ma'thurat. Ma'thurat ni istilah doa daripada Al-Quran dan daripada hadis. Kita boleh tengok macam mana Nabi doakan isteri dia, doakan anak-anak dia. Macam mana doa untuk suami, macam mana supaya kita nak anak-anak kita ni, anak-anak yang soleh. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati, supaya anak tu mendirikan solat baik kan. Atau sebiji itu ayat Quran kan, ataupun daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi selalu bacakan dan ajar seorang suami untuk seorang isteri baca doa. Maknanya Allah, ya Allah, aku mohonkan khairiha, kebaikan pada isteri aku ni. Kan? Maknanya itu doa yang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam aja. Benda ni kita mudah dapat eh. Kalau saya nak cerita 101 doa, kita tak sempat nak mencatat hari ni. Kan? Tapi istilah dia doa ma'thurat. Ma'thurat ni doa-doa daripada Al-Quran dan daripada hadis. Kita boleh belajar eh. Okey. Dan yang kedua, bacalah apa-apa juga dalam apa-apa bahasa. Sebab Allah itu dipuji pada setiap masa dan dipuja dalam setiap bahasa. Baca dalam bahasa Melayu pun tak apa. Bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, ya Tuhanku, lembutkanlah hati isteri aku, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, suami aku ni, ya Allah, lembutkanlah hati dia, ya Allah. Kan? Ya Allah, ya Tuhan aku, ya Allah, ya Tuhanku. Barangkali aku ni belum menjadi isteri yang sempurna, ya Allah. Sebab itulah tak faham-faham suami ni, Tuhan. Bagilah aku kekuatan untuk tahan dan kefahaman untuk faham suami ni, ya Allah. Kan? Bahasa doa bahasa Melayu pun tak apa. Kan? Tak semestinya bahasa Arab. Ada juga doa bahasa Arab yang bukan ma'thurat. Selain daripada itu, beberapa amalan, kan? Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, antaranya selalu sedekahkan Fatihah. Fatihah pada pasangan. Orang Melayu kita selalu sedekah Fatihah pada orang yang telah meninggal. Bagus. Kan? Tapi lagi bagus sedekah pada orang yang hidup. Orang meninggal boleh pahala. Orang hidup boleh berubah.
Orang tidak boleh berubah. Sedekah Fatihah, aku sedekah Fatihah untuk suami, untuk isi Al-Fatihah. Mudah-mudahan di lembut hati ya Tuhan. Maka baca Fatihah, Al-Fatihah pada anak-anak, pada pun semua. Sedekah Fatihah. Tapi tak usah beri-iri sangat. Tengah malam, tengah tidur, Al-Fatihah. Kejut sambil kita, kaya aku dah mati ke? Kan? So, maksudnya, sedekah Fatihah yang kita baca ada hari yang lepas solat. Kan? Tu. Okey. Antara lain, nak masak, baca surah Al-Kauthar. Surah Al-Kauthar, ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nak pasang api ni, mula masak. Inna a'tayna kal kauthar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Masak. Nanti nak habis tutup api, baca sekali lagi. Orang yang makan makanan kita itu, insyaAllah Allah taurkan hati dengan kasih sayang. Kan? Apa maksud inna a'tayna kal kauthar? Ya, kami berikan kepada kamu al kauthar. Kauthar kebaikan yang banyak. Ada ulama tafsir telaga Kauthar. Ada ulama tafsir sebagai kebaikan yang banyak. Ada ulama tafsir sebagai kasih sayang. Fasalli li rabbika wanhar. Sembayanglah dan buat korban. Innasyani'aka huwal abtar. Orang yang membencimu, orang itu akan binasa. Ya, kita baca itu, Allah satukan hati kita dengan kasih sayang. Ini kadang-kadang tengah makanan bukan nak doa. Tengah masak itulah time kita nak marah-marah kan. Tak guna punya lelaki pada menipu sekarang ni. Ha. Jagalah balik. Keteng, kesian kuali itu. Orang hati, kesian kuali itu tengok kan. Kena tak? Kan? Baca doa. Kalau kita mau jujur, kadang-kadang kita maki laki kita, kita maki si kita lagi banyak daripada kita doakan dia. Ini doa lagi banyak lah. Biar doa lagi banyak. Ini kalau doa pun sebab, ya Allah, tunjukkanlah kuasamu, ya Allah, balaslah, ya Allah. Doa itu. Doa yang bagus-bagus, yang baik-baik. Amalan. Okay. Kemudian yang terakhir, amalan yang terakhir. Bagus juga. Okay, ini saya nak kongsikan juga surah Ad-Dahri atau surah Al-Insan. Highly recommended kalau kita baca setiap pagi. Kan? Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun shay'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Sami'an, ulang sikit 7 kali. Sami'an, sami'an basira. Apa maksud sami'an? Dengar. Orang yang amalkan insyaAllah perkataannya itu orang boleh nak dengar. Kalau kita sebagai seorang suami, isteri kita nak dengar cakap kita. Kalau cakap kita sebagai seorang isteri, suami tu suka nak dengar percakapan kita. Namalah dia Al-Quran, surah Insan ayat 1 dan 2. Dia panjang sikit So jadi mudah-mudahan 5 bab yang kita kongsikan pada hari ini memberi kita satu pencerahan keluarga syurga yang berasas daripada surah Al-Hujurat suruh kita kenal. Kita boleh bicara tentang sabarlah dalam rumah tangga. Sabar. Tapi kalau tak kenal, kita akan hilang sabar. Saya boleh cakap, okey ibu sekalian, lupakan. Tak kenal, kita takkan boleh lupakan. Tapi kalau kita kenal, tadi kan toleransi kita besar, kita faham berbeza. Kita kan, kesiannya aku silap faham selama ni dengan isteri atau dengan suami. Maka kita akan lebih belapan dada. Jadi mudah-mudahan sedikit kita kongsi beri manfaat kepada kita. Aku luqaw lima sami'tum astaghfirullah li walakum wa risailil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.